Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan terutama salat zuhur di Masjid Raya ini. Salat dan salam juga senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menimpahkan kemuliaan-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini tanggal 1 Juni 2023 ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Perkantoran libur, baik itu negeri, terutama negeri, dan sebagian besar dari swasta. 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 1 Juni adalah hari di mana Presiden Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan ini salah satu tugasnya adalah merumuskan dasar negara yang akan berdiri ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka, ada persidangan-persidangan untuk menetapkan dasar negara baru yang nanti namanya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni Presiden Soekarno menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Sebelum 1 Juni, Muhammad Yamin, tokoh dari Minangkabau, juga sudah menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Tanggal 31 Mei, kalau Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 juga menyampaikan ide dan gagasannya. Lalu Soekarno tanggal 1 Juni 1945.
Pada tanggal 1 Juni itu memang diperkenalkan istilah Pancasila oleh Soekarno. Tetapi isinya nanti Pancasila yang kita kenal hari ini tidak serta-merta seperti yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945 ditetapkan sebuah rancangan undang-undang dasar 1945. Yang kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta itu disebutkan dasar negara Republik Indonesia adalah pertama ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan dalam perwakilan, dan seterusnya. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila yang kita kenal hari ini adalah hasil rumusan dari BPUPKI, lebih tepatnya lagi tim 9 dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merumuskan naskah Pancasila itu. Lalu ditetapkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi resminya Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu ditetapkan oleh Perwakilan Rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa sesungguhnya Pancasila itu? Dan apa sesungguhnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Sesungguhnya pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila adalah intisari dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam bahasa lain, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah karya terbaik bangsa ini yang diilhami oleh ajaran Islam untuk bangsa Indonesia. Hadiah terbesar umat Islam bagi Indonesia ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di paragraf ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diiringkan oleh keinginan luhur dan seterusnya, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi Indonesia ini berdiri di atas satu keyakinan,
Kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Kata Allah itu berbunyi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan kata Tuhan, tapi kata Allah. Dan kemudian Pancasila itu, kelima-lima butirnya adalah intisari dari ajaran Islam. Pertama, ketuhanan, keberagamaan, religiusitas. Kalau Piagam Jakarta menyebutkan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, maka Pancasila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa artinya adalah Maha Tunggal, the only one. Tuhan yang the only one itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah keyakinan umat Islam. Selain keyakinan umat Islam, ketuhanan yang Maha Esanya tafsiran-tafsiran, tidak verbal. Di Kristen kita mengenal Trinitas, Tuhan Ayah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Di Hindu kita mengenal Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Trinitas juga. Jadi yang meyakini ketuhanan yang Maha Esa itu secara murni hanyalah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak juga menjadi anak. Dia tunggal, dia Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi sesungguhnya sila pertama dari Pancasila adalah tauhid. Tauhid. Maka ketika Piagam Jakarta itu dihapuskan, sesungguhnya penggantinya lebih dahsyat lagi, yaitu tauhid. Negara ini berdasarkan kepada tauhid. Itu sila yang pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan, al-insaniyah. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kemanusiaan. Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Itu masuk juga sila yang ketiga, yaitu persatuan. Persatuan kemanusiaan. Sila yang keempat, musyawarah. Di dalam Al-Qur'an ini ada surat yang bernama Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Ada surat Asy-Syura, musyawarah. Artinya musyawarah itu adalah ajaran Islam yang mendasar. Yang terakhir, keadilan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah, karena adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang ingin kita sampaikan? Yang ingin kita sampaikan adalah bahwa Pancasila, dasar negara kita, adalah sumbangsih terbesar umat Islam. Dan tidak saja sumbangsih, tetapi itu menggambarkan bahwa negara kita ini adalah negara yang religius. Kalau kita lihat perdebatan-perdebatan pada badan BPUPKI itu, maka kita lihat betapa gigihnya tokoh-tokoh Islam memasukkan tauhid ini ke dalam Pancasila.
ada tokoh bernama Wahid Hashim, ayah Gus Dur Wahid Hashim, Kiai Haji Wahid Hashim, anak pendiri NU. Apa usulannya? Usulannya adalah pertama, presiden Indonesia ini harus Muslim. Yang kedua, pembukaan undang-undang tadi yang berbunyi keharusan menjalankan syariat Islam dimasukkan ke dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga usulannya, dasar negara ini adalah Islam. Itu usulan dari Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, anak Wahid Hashim itu anak dari pendiri NU. Kira-kira kalau usul itu disampaikan hari ini, label apa yang akan disandingkan oleh orang kepada Kiai Haji Wahid Hashim? Sudah pasti label kadrun, label radikal. Dilabelkan kepada Kiai Haji Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, kadrun, radikal. Kenapa? Karena membawa-bawa Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Pancasila ini adalah milik umat Islam, milik bangsa Indonesia, yang harus kita pertahankan dan tidak kita hadap-hadapkan dengan ajaran agama kita. Kontennya adalah Islami 1000%. Tinggal kita mengisinya. Jangan sampai hal-hal yang Islami ini dibajak oleh pikiran-pikiran yang sesungguhnya radikal, pikiran-pikiran yang sesungguhnya liberal, sekuler, anti-agama, anti-Islam. Dan mereka pula yang membajak bahwa mereka lebih Pancasilais dari kita umat Islam. Orang yang Pancasilais itu adalah kita yang hadir di masjid ini. Secara tidak langsung kita menguatkan Pancasila di negara kita ini dengan kita komitmen dengan ajaran agama kita. Salat berjamaah, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang komitmen dengan Islamnya adalah orang-orang yang sangat-sangat Pancasilais. Orang-orang yang benci dengan simbol-simbol Islam adalah anti-Pancasila. Maka ini jangan sampai terbalik-balik. Gara-gara orang-orang itu menguasai media massa, lalu mereka yang Pancasilais, kita yang anti-Pancasila. Kita yang disebut kadrun, kita yang disebut radikal. Hal-hal yang terbalik-balik ini harus kita kembalikan kepada pokoknya. Mudah-mudahan semangat kita menjaga Republik Indonesia ini tetap terjaga dengan baik. Dan kalau negara ini kita jaga, Undang-Undang Dasar 45 kita jaga, artinya kita menjaga Islam tetap eksis di bumi pertiwi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا